Oke, selamat pagi kawan-kawan. Kita jumpa lagi hari ini. Oke, hari ini saya mau bawa kamu pergi tengok saya punya sayur. Sayur gorok. Cuma itu limau-limau di rumah saya lah. Oke, di belakang rumah saya ini ada sungai. Ada lokos-lokos ini. Oke, macam juga si Ambaya. Ongli, saya punya belakang rumah pun ada sungai. Sini, ini Ongli. Oke, jangan kita lama-lama. Jom kita pergi tengok. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Oke, ini di belakang saya punya rumah di tepi pagar. Ini dia. Banyak sudah saya punya gorok sudah tumbuh dan mulai berbuah. Ada yang di bawah. Ya guys. Ini. Ini sudah dia tumbuh. Oke, yang di luar. Ini di luar. Ini gorok yang jangan naruh yang panjang-panjang punya kawan-kawan. Belum lagi berapa matang, tapi kalau tidak ada sayur sudah guys, kawan-kawan mau ambil sudahlah. Ini jadi belakang saya punya rumah di pagar. Ini rumput pun panjang sudah, nanti saya mau potong simisin dia. Oke. Ini ada satu lagi sini. Nah, ini dia, guys. Tuh ada 1 2 3 4. Ada lagi sini 5 6 7 8. Nah, bolehlah potongkan sendiri. Jadi sekarang dia sedang menjalar tumbuh. Di sini ini sebenarnya pagar. Ini. Nah, sudah ya. Jadi mungkin dia akan menjalar ini sampai sana. Saya punya ujung pagar. Nah, itu dia. Menaruh aku dia. Nah. Mana tahu situ matak. Kekurangan gorok. Boleh kirim batu matak. Jadi ini kan bukan ditanam bae ini. Beda dia punya biji-biji, buang saja di tepi pagar. Dan dia tumbuh. Ini mangga yang saya sudah baru potong. Nah. Sudah kita pandai berbuah. Harap-harap sudah kena unggul begitu dia akan berbuah nanti. Oke, mari kita tengok. Dia punya limau. Jadi pandan pun ada di belakang. Tidak payah beli pandan, ada pandan sendiri. Ini saya punya pokok kasturi. Ini buah kundur ini sini sudah. Nah. Ini buah dia guys. Nah. Ini udah kopi tua, nggak belum besar lah. Tunggu besar dulu sedikit baru ambil. Nah. Ini 5 kasturi. Kalau macam si King Kimut nih yang suka bikin lada, tetap habis kali ini dia ambil. Dia sudah panjang, sudah juluk. Oke, mari kita masuk dalam. Ini limau. Pun limau kasturi. Oke, itu dia. Jadi kalau limau kasturi ini, semua limau yang lain tidak payah mau beli, kita tanam sendiri.
ini dekat dengan tangki di belakang. Nah, ini dia punya buah. Oh, nah. Oke, di nawagetan digorok pun di sini sudah. Oke. Jadi dulu nih limau sini kecil saja. Satu kaki saja sekali dia membakar, nah. Nawagetan betua tuh belum berapa besar lah. Nah, nggak tahu siapa yang mau order limau PM saja. Nah, ada lagi yang mau buah satu ada punya rusak dong, jorok pun sampai di atas sudah. Tahu dia mau pergi mana lagi nih nanti. Dia mau bikin kasih dia kayu lah. Jadi ya. Oh, napun ada di atas. Oke, ada juga saya tanam nih. Bibit-bibit mangga, ini bibit mangga queen. Dia punya buah kalau sudah besar, berat dia 1 kilo satu biji. Ini saya kasih tinggal sana dia punya pokok asal. Ini saya punya madu konulut. Dia punya isi baru juga lah. Siapa? Kita tinggal. Udah guys, menjadi sudah. Manis kawin sudah berbuah dulu awal tahun, mungkin dia mau berbuah lagi deh nanti. Randa saja ini dalam 10 kaki lah. Ini ada juga saya punya durian tapi saya belum tanam bibit durian. Ini durian kanyau yang ini. Nah, yang satu ini muntong. Muntong. Petalit sudah. Nah, nanti saya mau tanam. Tapi mungkin si tomatik punya musang king besar sudah kali. Dia tanam sama si Jerry hari itu sama abang dia. Saya punya nanti saya tanam lah. Nah. Ini lagi satu rumah madu kelulut pokok mangga queen. Dia berbuah sudah untuk kali ke-4. Ini beranda saja ini lebih kurang 8-10 kaki lah. Nah, beranda saja. Ini sudah berbuah, ini mati tidak jadi. Ini lagi dia lunak. Dia berbuah memang sedikit saja. Yang di atas belum lagi ada tusak. Semua saya punya subscriber, terima kasih karena sentiasa menyokong saya punya vlog. Dan kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys, percuma saja. Okay, see you all on the next video.